Saudara, polisi menangkap tiga pelaku kasus jual beli bayi di Tangerang, Banten. Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bayi tersebut di sebuah kontrakan di kawasan Sukamandi, Tangerang Kota. Petugas langsung menangkap pembeli sepasang suami istri dan ayah kandung yang menjual korban. Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap ayah korban, dirinya mengaku menggunakan uang hasil penjualan bayi ini untuk membeli dua unit ponsel dan kebutuhan sehari-hari, juga bermain judi online. Yang 50 juta, tersangka RA menjual anaknya, anak kandungnya, bayinya yang seorang laki-laki berusia 11 bulan. Hasil penjualannya digunakan untuk membeli dua buah handphone untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk bermain judi.